Dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir, pemerintah kota Tanjung Pandan Belitung telah mengeluarkan edaran bagi warga agar tetap berada di rumah. Tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 di kota Tanjung Pandan Belitung. Hal tersebut berdampak pada warga kurang mampu yang tidak memiliki penghasilan tetap. Melihat kondisi ini, Sudianto selaku anggota DPRD Kabupaten Belitung memberi bantuan berupa beras sebanyak 5 kg per orang kepada warga desa Lesung Batang, Perawas, Desa Bulu Tumbang, Desa Pangkalalang, Desa Air Raya, Desa Air Merbau. Warga Desa Dukong beras dibagikan kepada masyarakat yang total loss income atau kehilangan penghasilan. Di sisi lain, Sudianto selaku anggota DPRD Kabupaten Belitung juga membagikan 1.000 lebih masker secara gratis. Kegiatan tersebut dilakukannya sejak tanggal 25 Maret hingga sampai saat ini. Sejauh ini Sudianto ketika dikonfirmasikan menjelaskan, berbagai inisiatif untuk saling membantu tersebut sudah muncul dalam berbagai tingkatan. Yang tak boleh dilupakan adalah tata kelola dalam menangani aksi-aksi baik ini. Jangan sampai bantuan dan niat baik ini kurang efektif memberikan dukungan kepada mereka yang memerlukannya karena manajemen pengelolaannya yang buruk. Untuk itu saya langsung turun sendiri dalam membagikan sembako. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kemestian karena akan menumbuhkan kepercayaan kepada pengelola bantuan bahwa amanah yang mereka terima telah ditunaikan dengan tepat sesuai dengan maksud bantuan tersebut diberikan. Sejauh ini para dokter, perawat, ahli kesehatan menjadi garda terdepan menangani para korban. Saatnya kita bahu-membahu saling memberikan dukungan seusai dengan kapasitas yang kita miliki agar penyakit ini cepat selesai. Dengan bekerja sama, beban berat menjadi lebih ringan dan lebih cepat diselesaikan. Di sisi lain, Sudianto selaku anggota DPRD Kabupaten Belitung juga melakukan kegiatan-kegiatan. Penyemprotan desinfektan ini dilakukan pada sejumlah masjid di Kecamatan Tanjung Pandan. Adapun penyemprotan itu dilakukan Masjid Al-Ala Prawas, Masjid Hananjudin Pangkal Lalang, Surau Al-Muhawir, Masjid Al-Ma'un Air Ketekok, Pesantren Tahfiz Leadership Fajrul Islam. Selain tempat ibadah umat muslim, juga dilakukan pada umat kristiani di kawasan Gereja Regina Pacis di Tanjung Pandan. Turut mendampinginya saat penyemprotan desinfektan ke sejumlah tempat ibadah diantaranya Bakti dan Hairudin. Sudianto sebut kegiatan penyemprotan ini akan dilakukan setiap hari di tempat lokasi peribadatan tersebut. Sudianto kembali menjelaskan, jadi penyemprotan bukan hari ini saja, tapi insya Allah akan dilakukan setiap hari selama masa pencegahan COVID-19 ini. Kata Sudianto, selain itu, Sudianto menghimbau untuk selanjutnya tempat-tempat ibadah ini juga secara mandiri melakukan penyemprotan desinfektan secara rutin berkala. Karena idealnya, kata Sudianto, penyemprotan ini tidak cukup hanya dilakukan satu kali. Dengan kerjasama yang baik gotong royong antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri diharapkan tercapai zero COVID-19, bebas COVID-19. Di Kabupaten Belitung, kata Sudianto, dari Tanjung Pandan Belitung, tim redaksi TV Online Belitung Televisi Berita melaporkan.
Audio Jungle.